di video kali ini sahabat kami ingin berbagi amalan yaitu asma pukulan kilat. Jadi insya Allah apabila sahabat mengamalkan amalan ini sesuai dengan aturan-aturan yang telah kami bacakan, ketika sahabat bertemu musuh, insya Allah pukulan sahabat akan langsung, ketika mengenai musuh, musuh langsung takluk dan musuh pun tidak bisa untuk melawan atau menangkis pukulan sahabat karena terlalu cepat dan kilat. Kemudian khasiat dari amalan ini sahabat bukan cuma cepat dan kilat. Arti dari khasiat yang kedua yaitu untuk memberatkan pukulan agar berbobot sahabat. Baik kami langsung memberikan caranya bagaimana cara mengamalkan amalan ini dan waktu mengamalkannya kapan. Yaitu caranya yang pertama yaitu wajib berpuasa selama tujuh hari. Kemudian sahurnya ini harus memakan singkong atau pohon kemudian selama berpuasa tujuh hari sahabat wajib membaca amalan ini wajib mengamalkan amalan ini tiga kali satu hari jadi waktunya kapan saja membacanya sahabat di di pagi hari boleh kemudian di siang hari boleh di sore hari boleh di malam hari juga boleh Kemudian kalau sahabat ingin memakai amalan ini sebelum sahabat bertemu dengan musuh atau ingin pepergian takut nanti di jalan ada apa-apa yang bisa membahayakan sahabat maka wajib membaca amalan yang kami sebarkan di video kali ini baik langsung kami bacakan yaitu yang pertama membaca surat Al-Fatihah yang dikhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang kedua dikhususkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian yang ketiga dikhususkan kepada Sayyidina Umar, kemudian yang keempat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian yang kelima yaitu Syekh Ahmad Ar-Rifa'i. Kemudian setelah mengirim surat Al-Fatihah kepada satu persatu nama yang telah kami sebutkan tadi, maka membaca surat Al-Ikhlas sebanyak seribu kali. Kemudian kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak seribu kali. Kemudian di dalam kitabnya di sini ada bacaan Mu'awidhataini. Yang dimaksud lafad ini itu adalah dua surat yang mengandung atau memohon keselamatan kepada diri kita. Yaitu surat Al-Falak dan surat An-Nas. Jadi ini lengkap sahabat. Baca suratnya itu surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu huwallahu ahad allahu somad. Da'lam yali da'walam yula da'walam yakun lahu kufuan ahad. Ini seribu kali. Kemudian surat Al-Falak. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udu birabbil falak. min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghashikin idha waqab. Wa min syarri nafasati fil anqada. Wa min syarri hasidin idha hasad. Sebanyak seribu kali juga. Kemudian surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas sebanyak seribu kali juga. Kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kalau sahabat ingin membutuhkan atau indal hajat ingin memakai amalan ini, amalan ini mau dipakai karena di jalan takut ada musuh atau ada begal, perampok atau orang yang zalim, maka di sini keterangannya di dalam kitabnya itu sahabat ternyata lain bacaan. Yang penting, sahabat selama tujuh hari berpuasa itu membaca amalan-amalan yang telah kami jabarkan tadi. Kemudian, kalau indal hajat mau memakai amalan, hasiat dari amalan yang Sampean baca tadi selama tujuh hari itu, yaitu cukup membaca. Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah, yang dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kedua kepada Sayyidina Umar, yang ketiga kepada... Sayyidina Ali bin Abi Thalib Al-Fatihah. Seperti itu sahabatnya satu-satu. Kepada Nabi Muhammad satu kali, kepada Sayyidina Umar satu kali, kepada Ali bin Abi Thalib satu kali. Nah, ini kalau sebelum keluar rumah sahabat. Jadi sahabat mau pergian, sahabat baca dulu di rumahnya amalan ini. Hmm. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad, Sayyidina Umar dan Ali bin Abi Thalib, maka membaca bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala maaf Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sebanyak tujuh kali sahabat kemudian ini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin dibaca tujuh kali ini tanpa nafas tanpa nafas sahabat ya jangan sampai bernafas kemudian setelah membaca tujuh kali tanpa nafas, Allah masya ala sidina Muhammadin, baru diteruskan. <tik> ya Allah, ya Rasulullah, Muhammad, ya Nabi Allah, ya Sayyidina Ali, ya Sayyidina Umar, ya Syekh Abdul Qadir Al Jailani, ya Syekh Ahmad Rifai. Kuno pukulan kilat buana, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini sudah ketika membaca ini, baru sahabat usapkan ke tangan sahabat. Ditiupkan semua kedua tangan, kemudian kepada seluruh tubuhnya. Kemudian, baru sahabat berangkat, Bismillahirrahmanirrahim, dengan kaki kanan di depan. Ditinggalkan, insyaAllah, dengan izin Allah, sahabat nanti, na'udzubillah, semoga selamat sahabat ya. Semoga selamat, selalu selamat, tidak ada orang yang ganggu uh, ketika sahabat berjalan seumpama ada orang yang merampok sahabat atau membegal sahabat. Sebelumnya sahabat membaca amalan ini. Insya Allah kalau sahabat bertarung dengan begal atau perampok tersebut, perampok tidak akan bisa untuk menandingi pukulan sahabat. Malahan dia kalau terkena pukulan sahabat, maka dia langsung akan tumbang sahabat. Insya Allah. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat lagi berokah. Akhirnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.